masukkan ya, ini nanti buat badannya. Terus ada daun lagi kecil-kecil, ini ada 4. Nanti dibuat kakinya, 1 dibuat kepalanya. Terus ini ada lagi daun untuk buat hiasannya. Terus ada lagi spidol ya, bermacam-macam warnanya. Ada gunting, ada lem. Kita pakai lem yang ini ya, yang putih ya. Sekarang ayo kita buat kreasi dengan daun yang ada di sekitar rumah. Pertama kita ambil daun yang lebar ya, terus kita gunting sedikit. Bentuknya seperti ini. Habis itu kita buat kakinya. Kita kasih lem dulu. Kita kasih lem. Tuh. Ambil lagi. Kasih lem lagi. Tempel lagi. Buat kakinya. Dan lihat teman-teman, sudah jadi. Kita tinggal nempel kepalanya. Sudah jadi seperti ini, belakangnya kita kasih lem lagi. Kita tempelkan. Terus teman-teman, ini ada manik-manik berupa mata. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, bisa pakai kertas putih dikasih spidol ya. Sekarang kita tempel. Iya, sudah jadi deh. Sekarang kita hias yuk. Kita pakai penggaris. Kita hias ya, kita hias pinggirnya dulu, kasih lingkar-lingkaran seperti warnanya. Terus nanti ini kita kasih lem, kita buat hiasnya. Kira-kira seperti ini nanti teman-teman ya. Ini sudah juga sudah punya yang jadi. Ya, mudah kan? Insya Allah nanti anak-anak bersama bunda di rumah akan membuat kreasi dari daun seperti ini. Oke, kita sampai di sini aja dulu jumpa kita. Lain kali kita ketemu lagi ya. Salam takwa bertalenta ababe. Ya, yuk ababe.
bertakwa, bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.